Penutupan beberapa pusat pengundian di Bekok seawal jam 2 petang tanpa sebarang notis atau alasan munasabah dari pihak yang bertanggungjawab menimbulkan tanda tanya dalam kalangan pengundi. Calon DAP Dun Bekok M. Kanan berkata keputusan Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menutup pusat mengundi lebih awal atas alasan jumlah peratus pengundi yang rendah sangat mengejutkan. Kanan berkata sekurang-kurangnya 3 pusat mengundi ditutup jam 2 petang sementara satu lagi ditutup pada jam 4 petang. Sementara itu, seorang petugas di sebuah pusat pengundian terbabit memaklumkan SPR sudah membuat notis awal kepada calon yang terbabit bahawa pusat mengundi akan ditutup awal. Namun, Kanan mempersoalkan sama ada adakah pengundi dimaklumkan mengenai perkara itu.